Ini adalah burung kolibri ulung, koul atau kolibri muncang atau kolibri wayang. Ini katanya nih jenis kelaminnya waktu beli jantan, tapi ternyata setelah diperhatiin dan banyak referensi baca-baca di Google nih, ternyata jenis kelaminnya betina nih, karena di leher tuh udah keluar warna coklat, terus warna metalik di badannya tuh itu enggak ada yang nongol ya. Ini si burung udah bunyi nih, jadi nanti kita coba aja tuker bisa apa enggak ya, karena ini di prank juga nih sama tukang burungnya nih. Dan ini burung sudah pernah saya posting ya, di saya upload di channel YouTube saya, judulnya kolibri kolibri wulung ijoan rotolan. Nah ternyata ini kalau diperhatiin lagi sudah hampir mau 1 bulan nggak keluar warna metalik, dan ternyata nanya-nanya juga ini betina nih. Jadi ya buat pengalaman aja ya, sebelum mau beli burung tuh cari-cari di Google buat referensi aja ya, jenis kelaminnya jantan atau betina. Oke, saya akan coba tuker boleh apa enggak, ditukar apa gitu atau gimana lah, nanti kita coba aja, karena ini betina ya, bukan jantan ya. Oke, kita skip dulu videonya ya. Nah ini udah kita tangkap ya burungnya nih. Nah ini kalau betina nih sudah coklat nih, kelihatan nggak? Ini coklat tuh di pangkal lehernya coklat. Oke, semoga jelas videonya. Nah ini betina nih tuh. Ternyata betina di prank. Kalau jantan di dekat matanya itu ada kayak putih gitu ya warnanya ya. Tuh, bisa kita lihat. Wah, ini belum ada keluar warna-warna metaliknya tuh. Sayapnya tuh. Oke. Oke, kita coba aja tuker ya. Bisa apa enggak? Nah, ini kolibri burung betina. Ternyata betina di prank. Ini sudah makan pur sih. Oke. Kor katanya, duwe. Akhirnya Koul ditukar sama Konin, kolibri ninja. Tara. Nah, ini burung yang tadi kita tukar ya, Koul sama Konin, kolibri ninja. Kita buka dulu, oke? Okay.
guys, yang kita tuker koninnya guys, tuh udah mulai bunyi-bunyi guys. Dimasukin langsung bunyi. Konin Kolibri Ninja. Burung tukaran kowul, kolibri burung, kolibri wulung ditukar konin.